demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, "Rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian, "Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus." Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi, dengan ada kerupnya buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci, 11 tenda dibuat orang. Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya tiap-tiap tenda. Yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi.
Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak 10 hasta panjangnya, 1 papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang 1 sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan 40 alas perak dibuat orang di bawah 20 papan itu, 2 alas di bawah 1 papan untuk 2 pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk 2 pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi yang 2 dari kemah suci pada sebelah utara 20 papan dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah 1 papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. 2 papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas. Di dekat gelang yang 1 itu, demikianlah dibuat orang dengan 2 papan yang untuk 2 sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah 1 papan. Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang 1 dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang 2 dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas. Gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Dibuat oranglah untuk itu 4 tiang dari kayu penaga, dan disalutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Lagi dituanglah 4 alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna dan 5 tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu. Disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan 5 alasnya itu adalah dari tembaga. Bezaleel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada 4 penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang 1 dan 2 gelang pada rusuknya yang 2. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga
dan disalutnyalah itu dengan emas. Dan dimasukkannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerub dari emas, dari emas tempaan dibuatnya itu, pada kedua ujung tutup pendamaian itu, 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerub itu pada kedua ujungnya. Kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerub-kerub itu. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Dekat ke jalur pinggirnyalah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala dan kendinya yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni. Dari emas tempaan dibuatnya kandil itu, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya dibuat seiras dengan kandil itu. Ada 6 cabang timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya. Dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga dibuat 6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga ada 1 tombol di bawah 1 pasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga dibuat 6 cabang yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari 1 potong emas tempaan yang murni. Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Dibuatnyalah mesbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, 1 hasta panjangnya dan 1 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya seiras dengan mesbah itu. Disalutnyalah itu dengan emas murni,
bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah dua gelang emas untuk mesbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mesbah dapat diangkut. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu dan ukupan murni dari wangi-wangian seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Dibuatnyalah mesbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mesbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mesbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mesbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga. Dan dimasukkannyalah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mesbah itu, supaya dengan itu mesbah dapat diangkut. Mesbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dibuatnyalah pelataran itu pada sebelah selatan. Layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya, 100 hasta panjangnya. 20 tiang layar itu dengan 20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah utara, 100 hasta. 20 tiang layar itu dengan 20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah barat, layar 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu, dan kaitan-kaitan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Dan pada sebelah timur, 50 hasta, yakni layar 15 hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, sebelah menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar. 15 hasta dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Segala layar yang mengelilingi pelataran adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga,
tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak, juga salut kepalanya dari perak. Dihubungkanlah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu. Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya, yang juga lebar kain itu adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak, dan juga salut kepalanya serta penyambung-penyambungnya dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu, sekelilingnya adalah dari tembaga. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci, tempat hukum Allah, yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab anak Ahisamak dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kirmizi dan dari lenan halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1775 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Sebeka seorang, yaitu setengah shikal, ditimbang menurut shikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu, 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu, jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1775 shikal itu, dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu, disalutnyalah kepala tiang itu, dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2400 shikal. Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mezbah itu. Alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci dan segala patok pelataran sekelilingnya.